Presiden Joko Widodo menerima Pengurus Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia atau PSAI dan para atlet di Istana Negara Jakarta. Presiden Jokowi kaget bahwa timnas sepak bola amputasi dapat lolos ke ajang Piala Dunia 2022. Hal itu disampaikan oleh Yudi Yahya, Ketua Umum PSAI di Istana Negara. Dalam sambutannya, Jokowi turut memberikan apresiasi kepada timnas atas prestasi yang diraihnya. Jokowi mengaku senang dan bangga timnas dapat lolos ke ajang Piala Dunia yang akan digelar di Turki pada 1 hingga 9 Oktober mendatang. Jokowi berpesan agar seluruh timnas dapat mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dapat menorehkan prestasi yang membanggakan bagi bangsa dan rakyat Indonesia. Indonesia melaju ke ajang Piala Dunia untuk pertama kalinya seusai lolos babak kualifikasi dengan Bangladesh. Dalam Piala Dunia 2022 tersebut, timnas Indonesia akan bergabung di grup C dan bersaing dengan Inggris, Argentina, dan Amerika Serikat. Saya minta betul-betul seluruh pengurus PSAI, seluruh atlet, semuanya bekerja keras, dan kita harapkan benar-benar dapat menorehkan prestasi yang maksimal, membawa nama baik Indonesia di kancah internasional. Bapak Presiden tentunya sangat kaget ya dengan apa namanya mendapat kabar bahwa sepak bola nasional yang diwakili oleh sepak bola amputasi ini mampu menembus Piala Dunia. Ini kan sejarah tentunya ya. Bapak Presiden cukup kaget juga dan penasaran seperti apa sih kira-kira nanti pertandingannya seperti ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.